Maaf teman-teman, bukannya aku rasa sopan, tapi ini kenyataan. Mari kita saksikan. Yang semasa sekolahnya cuma dihabisin buat nongkrong. Stella Pranadiksa, pacar dari Rangga. Cewek yang sok pintar, sok modis, dan sok gaul. Gimana gak mau dibilang sok gaul? Lo lihat aja cara ngomongnya. Rangga, dari tadi kamu tuh kemana aja sih? Sih, dari tadi aku disini aja. Ya ampun, Beb. Dari tadi aku nyariin kamu, tau gak? Lagi lebay banget sih, lu. Yelah, gak bisa romantis. Woy, belum tentu aja, lu. Oke, ini Ica. Cewek rakyat yang ada di sekolah, yang kerjaannya cuma ngerebut cowok orang, dan bahkan bisa jadi simpanan orang. Kerjaannya Ica tiap hari cuma curhat tentang cowok, cowok, dan cowok. Tiada hari tanpa cowok. Kenapa deh tuh si Rangga kerjanya marah-marah aja? Gak tau tuh mereka pada berantem dulu. Yaudah deh, gue samperin Rangga dulu. Oh iya. Kenapa Rangga marah-marah terus sama Sela? Biasa lah, namanya juga orang pacaran. Jadi kalah sama gue? Gak usah. Demi apa? Iya, gak apa-apa. Sama si Sela biar semuanya selesai. Gak usah, gue sadar diri.
belakang lo deket sama Rangga. Oh, jadi selama ini lo selingkuh sama Rangga? Lo main belakang sama gue, sayap banget lo. Gue gak selingkuh yang sama Ica, gue cuma sekedar temen curhat doang sama dia. Gue tuh cuma jenuh aja sama sikap lo yang egois lah. Lagi juga gue masih sayang kali sama lo. Serius lah. Ini? Ya Allah. Gue tahu kok ini yang lo pilih. Gue hargain keputusan lo. Sudah kan semuanya udah selesai. Sebelumnya gue minta maaf sama lo, Cak. Gue cuma bisa jadi sahabat lo, gak bisa lebih. Dan gue pasti milih gue lah. Udah ya, Sel. Yang semasa sekolahnya cuma dihabisin buat nongkrong teman-teman. Hello. Sebelumnya gue minta maaf sama lo, Cak. Gue cuma bisa jadi sahabat lo, gak bisa lebih. Dan gue pasti milih gue lah. Yang belajar dulu sama gue. Sekarang gue gak enak. Cinta itu kayak kentut, di saat sakit, buang, lega. Udah. Simpel banget, kayak simpel banget. Ada jelas. Menurut gue, cinta itu gak harus memilikin. Jadi pacaran aku gak apa-apa, selingkuhan orang pun gak apa-apa, TTM pun gak apa-apa. Lo kan untuk cinta gitu ya kan? TTM, Allah, TTM. Ya, kalau menurut gue, cinta itu ya kayak angin. Mau pergi seenaknya aja, datang seenaknya aja, gitu deh. Iya bener. Kalau gue, cinta tuh gak jelas. Bisa nyakitin, bisa bikin happy. Pokoknya yang jelas deh. Iya. Gitu dong. Udah. Udah. Udah matiin. Ya, terima kasih. Udah.